Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Osep Yuridullah di channel Osep Creator. Oke guys, gimana kabar kalian? Sehat-sehat ya. Nah, jadi gue di video kali ini mau ngebahas video ada anak kecil yang sedang bermain di lift. Kayaknya ini di perumahan-perumahan kayak rumah susun kayak gitu ya. Ini perhatian buat semua orang tua, termasuk gue pun orang tua. Perhatian di mana ketika kita misalkan ada anak kita yang sedang bermain itu harus dikontrol guys. Ya. Jadi buat kalian yang baru melihat channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya kan. Dikarenakan linknya itu bakalan gua hapus setelah 4 hari guys, ya kan. Nah oke, jadi begini guys spoilernya. Dimana di video ini ditunjukkan guys, ada 3 orang anak itu yang sedang bermain lift ya. Jadi liftnya itu turun naik dimain-mainin sama si anak ini. Nah suatu kejadian di sini. Si tiga orang anak ini mau keluar guys. Nah setelah itu jadi si liftnya itu ada ini guys, ada pintu penutupnya lagi gitu ya. Jadi setelah pintu lift ada pintu penutup tuh. Nah si dua orang ini, si anak kecil ini udah keluar nih. Yang satu ternyata ini masih ada di dalam. Di dalamnya bukan di dalam liftnya, tetapi di luar lift yang di pintu yang satunya lagi guys. Nah dan si anak kecil yang satu ini nggak bisa ngebuka pintu guys. Ini kejadian yang parahnya itu ketika misalkan ada orang yang mungkin di bawah yang mau nurunin lift ya. Ini sadis sih bener, si anak kecil ini ke bawah ke lift cuy, sampai lu tau lah ya. Ini gua apa sentiannya itu mungkin segini nih, antara jarak si lift dan si tembok ini segini nih ya. Ini pala masuk. Pala masuk jarak segini sih, berarti hancur. Nah ini sebenarnya mah gue bilang seperti ini perhatian buat semua orang tua dimanapun kalian berada. Jadi berhati-hatilah ketika kalian misalkan mempunyai anak-anak di usia 2-5 tahun, itu benar-benar lagi kita hati-hati ya guys ya. Oke, jadi mungkin video ini bisa menjadikan pelajaran buat kita gitu ya guys ya. Buat kalian yang ingin melihat linknya itu udah gua taruh di kolom komentar seperti biasa. Oke, jadi mungkin videonya cukup sekian guys. Dan sehat-sehat kalian semua. Terima kasih udah mendukung channel gua. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.